Inilah wajah Borneo di awal kurun ke-19. Penduduk asal negeri Sabah terdiri daripada lebih 32 kumpulan etnik, iaitu Kadazan Dusun, Brunei, Kuijau, Murut, Pajau, Ilanun, Lotud, Rungus, Tambanuo, Dumpas, Mengkaak, Orang Sungai, Bisaya, Tidung, Maragang, Idaan, Minolok, Rumanau, Paitan, Lundaya, Orang Kokos, Suluk, Tionghoa, Sino, dan beberapa lagi kumpulan etnik. Pada 1888, Borneo Utara telah menjadi negeri naungan British, di mana kerajaan British akan melindungi Borneo Utara di bawah pengaruh British. Pemerintahan Borneo Utara telah memberi banyak pembangunan melalui satu sistem secara hierarki British. Pada amnya, keadaan negeri Borneo Utara adalah aman, damai, tenang sehingga tahun 1960-an apabila wujudnya kesedaran politik. Borneo Utara adalah sebuah negara yang mempunyai sistem perundangan, sistem pentadbiran yang baik serta sistem ekonomi dan mempunyai mata wangnya sendiri, iaitu British North Borneo Dollar. Selepas itu, Borneo Utara telah mencapai kemerdekaan dari British pada 31 Ogos 1963. Sabah adalah negara terkaya di dalam protektorat British dengan sumber asli yang tidak terhingga seperti alam semula jadi, minyak dan gas. Kini, tahun 2011, Sabah sudah diiktiraf sebagai negeri yang termiskin dan sudah kehilangan sumber kekayaan itu. Mengapa ini boleh terjadi?